welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Ring Thunder akan memporak-porandakan site. Nak low HP memang, tapi Spike akan di-plan. Sementara BTR di ujung pisau. Dentuman operator terdengar, Zesbiu tidak mendapatkan kill sama sekali. Aftershock akan ngedelay. Tidak ada yang masuk, spotlightnya connect. Sudah mulai masuk, Frostbite. Dapat di-kill Zesbiu pula demikian. Gush, spray down-nya connect. Frostbite, 1v2, 1v1, atau 1v2 lebih tepatnya, masih nge-swing, Frostbite berdansa, Nakia nge-spray, Altarigo will proceed to lower bracket final. Bigetron, nampaknya mereka harus keluar dari turnamen Challengers, split 2, dan tentunya tidak ada harapan lagi untuk tim Bigetron karena diselesaikan 2-0 oleh tim Alter Ego. Wow, wow, wow. What a game. Gua tidak menyangka karena terjadi skor 2-0. Alter Ego mendominasi, coy. Dan tentunya good game untuk tim Alter Ego. Dan ini dia Bigetron. Kita berikan respect, applause untuk pemain-pemain Bigetron. Ya, mereka berjuang dengan baik, Re. Mereka berjuang sudah sangat luar biasa sampai sejauh ini. Yes. Thanks, Bigetron Arctic. Thank you, Bigetron. Terima kasih sekali lagi untuk Bigetron Arctic. Pasti kita berharap mereka bakal comeback stronger. Dan para fans masih berada di venue untuk mendukung pemain-pemain Bigetron. Yes, dan ini dia. Ini dia yang ingin kita saksikan. Pemenang kita di match kita kali ini. Kita sambut yang sangat meriah, Alter Ego! Berhasil memulangkan tim Bigetron dengan skor 2-0. Tanpa ampun. Halo Cyberians, saat ini Peo lagi ditemani oleh salah satu pemain yang memenangkan derby timnas antara Bigetron Esports melawan Alter Ego Esports. Halo. Halo. Perkenalan diri dulu. Halo, gue Yor. Siapa sih fans Valorant yang gak tahu abang satu ini? Danceplay mau tanya-tanya nih, faktor apa sih penentu kemenangan di laga kali ini? Yang pasti kita PD satu sama lain, percaya sama satu lain, terus kayak kita tahu kita di lower tapi kita ngerasa kayak mental kita langsung ditempa dan akhirnya kebukti sih. Oke, seberapa yakin Alter Ego Esports bisa menjuarai turnamen ini? Kalau ngomongin yakin, kita semua pasti yakin, yang pasti kalian dukung aja. Oke, kalau disuruh pilih nih, kan ini abis ini ada Dominatus melawan Boom ya. Kalau disuruh pilih nih, next-nya kira-kira mau lawan siapa nih? Lawan siapa aja sih, yang pasti kalau misalkan ketemu Boom kita mau bales sih, intinya kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaannya ini ada hubungannya dengan SEA Games kemarin. Dari tim Danceplay itu sempat ketemu sama Coach Eki dan Coach Gledy. Mereka bilang bahwa Ko Kevin ini adalah salah satu pro player Indonesia yang memiliki fisik paling kuat gitu. Gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau ngomongin fisik paling kuat, ya bisa dibilang karena sering olahraga aja. Karena kan dari emang udah setahun terakhir udah kayak nge-gym. Jadi buat fokus lebih fokus, kita harus nge-gym sih menurut saya ya. Gitu. Oh. Jadilah seperti Ior. Amin. Jago fisik, jago game. Okay. Yang terakhir kita bareng-bareng ngucapin slogannya Danceplay. Danceplay, watch, play, stream. Dalam hitungan ketiga ya. Danceplay, watch, play, stream. I think I'm going crazy, don't